Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pencinta Ezopor dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Ezop Update yang akan menayangkan seputar kisah asmara artis kesayangan kita ini. Siapa lagi kalau bukan si ganteng Rangga Ezop dan si cantik Haiku Van Der Vegan. Untuk sahabat Ezop Lover semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kita semua tidak ketinggalan nih info-info terbaru mengenai hubungan asmara Rangga Ezop dan Haiku Van Der Vegan. Dan buat para Ezopers semua dan bunda-bunda cantik yang ada di rumah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, tonton video ini sampai selesai ya. Dan tanpa bertele-tele lagi ya guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Terlihat di sini ya guys, di BTS-nya buku harian seorang istri ini ya guys. Dan terlihat di sini Rangga Ezop dan Haiku Van Der Vegan ini dalam perjalanan gitu ya guys, karena Rangga Ezop ini lagi duduk di atas motor gitu ya guys. Dan terlihat Rangga Ezop ini atau Mas Pajar ini sepertinya lagi ngampus gitu ya guys dengan Haiku Van Der Vegan atau Cornelia ini ya guys. Karena di sini Cornelia ini nggak bisa nurut nih apa yang dikatakan Mas Pajar pada Cornelia ini. Terlihat di sini Haiku Van Der Vegan ini membujuk Mas Pajarnya gitu ya guys. Dan terlihat di sini Haiku Van Der Vegan ini sampai menjerit-jerit gitu ya guys, agar Mas Pajarnya tidak marah lagi kepada dirinya nih. Mas Pajar jangan manyun, teriak Haiku Van Der Vegan ini. Ada-ada aja ya Neng Koko ini sampai jerit-jerit begitu deh. Sampai-sampai Mas Pajar pun tutup telinga nih dengan jeritan kekasihnya itu. Tak hanya sekali ya guys, 2-3 kali nih Haiku Van Der Vegan ini menjerit seperti itu. Dan terlihat di sini dengan bujukan dan rayuan kekasihnya itu, akhirnya Mas Pajar ini jadi nggak ngambek lagi nih guys dengan Neng Kokonya ini ya guys. Dan terlihat Mas Pajar ini malah memeluk erat Haiku Van Der Vegan ini ya guys. Duh, mesranya ya pasangan dua bucin ini. Ternyata ya guys, BTS-nya ini tidak kalah mesra dan romantis ya dengan di sinetronnya ya guys. Malahan di BTS-nya ini yang membuat banyak para Haizoper pada baper nih. Sehat-sehat terus ya untuk Haiku Van Der Vegan dan Rangga Ezop. Dan para Haizoper mendoakan semoga hubungan Haiku dan Rangga Ezop ini menuju pernikahan, amin ya robbal. Yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai hubungan asmara Rangga Ezop dan Haiku Van Der Vegan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Sekian video ini, terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.